Shalom, puji Tuhan. Inilah kisah-kisah mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. 23. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Terdapat di dalam Kitab Injil Markus 8 ayat 22 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Amin.